anaknya yang pintar gitu dengan anak yang bahagia, pilih yang mana gitu. Kalau saya sih lebih bisa memilih anak kita bahagia. Karena kalau dia bahagia, dia bisa menemukan jati dirinya, konsep dirinya yang positif, dan dia pasti bisa menjalani hidup ini walaupun kita mungkin sudah pergi meninggalkan dia gitu. Yang penting kan anak kita bahagia. Itu sih ya, kebahagiaan di atas segalanya kalau saya dorong. Dan ibu-ibu yang kemudian punya masalah dengan masalah mental, pergi ke psikolog bukan karena kita orang gila loh. Kita ke psikolog itu adalah karena kita ingin sehat secara mental. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Jadi kalau ke fisik kita segera pergi ke dokter, tapi kalau kita punya kesehatan mental kita diamkan, ditumpuk terus, itu nggak sehat. Dan kalau ibu apa bunda-bunda ini nggak bahagia, bunda-bunda jadi nggak bisa bikin anak-anak kita bahagia.